ทีมันอ๋อ kalau kita itu buat tak ada kita bubuh tu dalam syarah ikam. Cara rezeki itu Imam Ghazali bahagi mari rezeki itu tu bepak bahagian panggil rezeki madmun. Madmun makna yang dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu yang melata merakak mabo pada muka bumi malaikat atas Allah rezeki. Kata Allah jamin dah. Allah jamin dah. Jadi apabila Allah jamin, bagi hatu hal jamin, jangan kita duk bergaduh siapa ke terlupa ke ibadat. Janganlah sahabat tu jamin dah. Dia panggil rezeki madmun. Nah, jadi jamin apa tu? Iaitu rezeki sekadar mengenyih. Untuk jaga badan tu Allah Ta'ala jamin sia-sia. Lepas tu ada lagi panggil apa? Rezeki apalagi saat ni maksum. Rezeki yang telah dibahagi oleh Allah peruntukkan. Orang utuk ni banyak ni, orang utuk ni banyak ni. Termasuk umum pada rezeki madmum. Rezeki madmum ni sabit dengan makanan yang mengenyai, minuman mihla dahga. Sekadar orang panggil kata rak nyawa orang tu panggil. Dia panggil rezeki madmum. Adapun rezeki maksum ni luah lagi umum pada tu termasuk pakai-pakai dia. Peruntukkan dia. Maksum mana jadi bahagi. Seperti tak ada bahagi ya. Kita bagi anak itu 4 orang. Kita bagi waktu pun 4. Ni untuk muna. Ni untuk muna dia pakai untuk maksum. Maksum. Jadi bahagi untuk orang ni. Ni untuk orang ni tak lebih tak kurang pada tu. Peruntukkan. Termasuknya makanan, minuman, dia pakai ya. Tempat kediaman apa itu ini dia panggil maksum. Asal lagi panggil rezeki mamluk. Rezeki yang dimilik, yang dipunya. Tengok kebun ada orang beratus ra milik dia. Itu panggil rezeki mamluk. Jadi milik dia. Kebun luah tu, tanah itu tu, rumah itu atau dia. Barang tu barang duit banyak. Ada sifat tu mamluk dia. Dia panggil lagi milik dia. Dia panggil rezeki mamluk. Hak tu boleh belanja tu. Hak tu disuruh belanja tu. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jadi kali tu ada orang rezeki. Tak ke kata rezeki hak kita tidak pergi pada orang lain? Ya. Apa kan Tuhan suruh belanja rezeki tu? Ni kena reti rezeki saat ni tu. Hak senang belah hak boleh belanja rezeki mamluk. Tengok bila kita milik harta zakawi. Kita milik harta zakat siapa nisa. Kita kena keluar zakat. Atau rezeki kita tu. Cukup syarat milik ia sepenuh, wajib keluar zakat. Siapa hu apa itu ini. Atau rezeki apa tu? Boleh beri kat orang lain. Itu rezeki mamluk. Ada pun rezeki madmum, tak boleh orang lain untuk kita melalu kat kita. Hak demo hak kita. Pasal lagi rezeki mau'ud. Tu hak pisik. VIP tu. Tu pada orang-orang yang punya karamat, punya apa juga, dia wui suku tu. Tu rezeki dia. Rezeki ma'un. Wa man yattaqillah yaja'al lahu makhraja. Tu dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu dia tak suka. Tu dia. Dia panggil rezeki tu bagi orang yang mulia di sisi Allah lah. Tak ada perkara pun ada rezeki ma'un dia. Tu dia. Itulah hati Imam Ghazali bagi pak. Hak yang mau dijanji untuk orang ni. Wa may yattaqillah wa yattaqwa. Apa hamil sebut mengaji takwa pula ya ada wajak kelah dah. Takwa hak yang pertama takwa sekadar beriman. Takwa naik yang kedua tu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa naik lagi takwa mana ihsan. Hati siapa? Itulah ulama jahurai mai kelimah yang satu. Beberapa pengertian pula.